Ya. Kasus ini saya kira ini puncak gunung es, ya. Puncak gunung es yang mestinya bisa juga jadi momentum, bahkan ini momentum kesekian mestinya ya, dari sekian banyak kasus yang pernah membelit internal kepolisian ya. Nah, ini juga momentum untuk Kapolri membersihkan apa namanya jajarannya, menegakkan komitmennya yang sebagaimana yang dipaparkan sejak awal menjabat gitu ya, untuk apa namanya apa menghadirkan kepolisian yang profesional berintegritas gitu ya. Ini kesempatan gitu. Jadi saya kira kasus ini tidak hanya cukup selesai hanya dengan mengungkap apa namanya fakta-fakta seputar kematian Brigadir J, kemudian melakukan apa namanya penegakan hukum dan proses peradilan bagi yang terlibat, kemudian apa namanya kita juga perlu meneruskan ini dengan ya melakukan pembenahan-pembenahan. Medcom.id, a part of Media Group Network.